Okay, hi Empa, bersama dengan Azman Movie. Kali ni Azman Movie nak buat video mini excavator pula. Okay, mini excavator ni dia Komatsu PC15-2. Okay, jom kita masuk tengok dalam excavator ni lah. Buka pintu ni lah. Dia ada cabin, full cabin. Excavator ni dia ada heater. Kuat-kuat Empa panas ke, nak bakar roti, nak bakar ikan, boleh ni. Dia macam oven. Ni cushion pun elok lagi. Okay, ni jom kita duduk dulu. Okay, kita duduk. Kita tutup pintu dulu. Tutup pintu. Okey, tutup pintu. Ni dalam kabin dia lah. Okey, yang ni dia punya switch dia lah. Switch dia. Ini meter. Meter hour dia. Yang ni temperature meter. Okey. Yang ni dia punya kontrol minyak dia lah. Kontrol minyak. Okey, tolak depan. Bagi slow lah. Tolak belakang-belakang. Bagi laju lah. Okey, yang ni bucket. Bucket pula. Yang ni blade lah. Blade depan tu. Dia macam penolak depan tu kan. Ni tolak depan. Dia angkat tolak belakang. Dia turun lah. Okay. Yang ni swing kiri, swing kanan lah. Control bar ni. Okay. Yang ni. Dia buat turun bucket. Buat turun boom. Dengan arm lah. Okay. Dia naik turun. Naik turun. Punya arm tu lah. Okay. Ni tolak depan. Pergi depan. Tolak depan, pergi depan. Tolak belakang, pergi belakang lah. Syok lah teman movie main-main kan. Rasa macam nak beli. Tapi itulah, bajet tak cukup lagi. Okay. Jadi kita tengok ada apa lagi. Ni. Okay. Ni. Dia boleh swing tau. Dia boleh pusing tempat-tempat sempit. Boleh guna pakai lah untuk benda ni. Kita tak payah pusing kita punya excavator lah. Kita tak payah swing. Kita punya excavator kita cuma pusing benda ni je. Tempat-tempat sempit boleh pakai benda-benda ni. Kadang-kadang tersangkut pokok ke, tiang elektrik ke apa ke kan. Tempat-tempat sempit boleh guna pakai lah benda ni. Rasa syok lah excavator ni. Okay, tu. Tolak depan, tolak belakang dia pergi kiri. Tolak depan dia pergi kanan. Okay. Nanti kita turun dulu side. Okay. Dia ada pintu kecemasan. Ni pintu kecemasan ni dia ada lock ni. Dia ada lock. Kita buka lock ni. Kita buka. Tu tolak pergi atas. Tu nampak lawan. Okay, kalau panas-panas ni pun boleh ni. Boleh buka. Taklah panas sangat. Okay, ni ada tempat pijak kaki. Belah kiri, belah kanan pun ada. Okay. Yang ni tingkat di sebelah kanan ni boleh buka. Ada tingkat sliding. Kita tolak pergi belakang. Kita tarik pergi belakang lah. Lepas tu kita tutup balik. Okay. Ni yang tingkat yang belakang pun boleh tolak pergi depan. Tolak pergi depan. Dia boleh buka punya. Dia tingkat sliding. Okay, kita tutup balik. Okay. Ni kita tengok tingkat depan pula. Tingkat depan pun boleh buka. Tingkat depan boleh buka. Okay, kita buka lock dia. Kita buka lock dia. Okay, dia turun ke bawah. Dia boleh turun ke bawah punya. Tu boleh turun ke bawah. Kalau buka tingkat boleh lah. Buka tingkat boleh depan. Tingkat depan. Ni dia ada armrest. Boleh letak tangan ni. Dia ada armrest. Boleh angkat turun lah. Okay. Ni atas ni pun ada cakok. Boleh sangkut ayam ke. Ada hook. Ada cakok. Boleh lah sangkut apa-apa nak sangkut. Okay. Okay. Untuk excavator ni dia gunakan track dia. Tapak track dia sekaki lah. Satu kaki. Okay, jom kita tengok enjin dia. Ni enjin dia lah. Okay, enjin dia pakai enjin 3D78-1E lah. Ini apa hydraulic pump lah. Hydraulic pump dia kan. Okay, ni ikut apa ni. Filter apa hose semua lah. Dia ada 3 silinder tapi dia tak ada turbo. Dia tak ada turbo punya. Okay, ni engine running condition elok lah. Boleh main test drive. Di kedai Harvest Agriculture Machinery, Kepala Batas, Penang. Okay. Azman Movie pun rasa macam nak beli. Itulah, bajet tak cukup lagi kan. Tak apa. Lampau minat, boleh main ke kedai Harvest Agriculture Machinery, Kepala Batas, Penang.